aku doakan kau bahagia. Lani, aku dah cakap daripada dulu lagi kan? Yang kau nak melawan juga ni kenapa? Susah sangat ke kau nak sign surat tu? Ha? Apa kau dapat pertahankan tanah yang tak bernilai tu? Degil. Sekarang ni lah akibatnya. Kau ni memang jahat kan Lani? Ada je plan kau nak buat. Lepas kau dah buat hal dengan Mak Ngah, sekarang ni kau nak hancurkan masa depan aku pula. Abang, Lana datang nak cakap abang. Lana tahu Majid tak sihat dia petugas rehat. Majid pun kena pergi kerja kan? Dan Lana dah buat keputusan. Lana tak jadi pergi UK. Lana nak jaga abang. Lana nak tengok abang sembuh. Awak tak payah susah-susahlah. Saya tahu mama saya sakit. Dia tak boleh jaga saya. Biasalah maklum. Buat kenangan. Alah, kadang Yek pun lupa nama sendiri. Ni, maklum. Yek nak menanya sikit boleh? Boleh. Hari itu, dia ada jumpa Pak Long. Dia kata dia ada telefon suami Kak Ani. Anak Kak Ani itu nama apa? Zarul. Betul ke Zarul yang kahwin dengan Lana tu? Dengar cerita, dia dah sewil. Betul ke? Takkan Pak Long cakap macam tu? Mesti dia kata hilangatan. Kau yang tambah, kan? Alah, Pak Long. Sewil dengan hilangatan tak sama. Mana pula sama? Zarul tu bukannya gila, cuma tak ingat.